1500 menos. Ah, 100. Uy. Ya, selamat datang ke Set Dewa punya channel. Hari ini kita nak memperkenalkan produk baru iaitu bra sponge. Sah ni, spa. Hi guys, assalamualaikum. Oh. As requested, here you are, Mak B. Sorry, I'm Nilofa. Nilofa, sorry. I'm macam, I okay, I'm fine sebab I dah tak mengacara meletup dah sekarang. So, I'm macam banyak, like a free time. Kenapa you pakai macam ni? Oh. Where are you from? Cerita hotel. Wait, so, dah, dah bayar kot, ah, tidur merit kot. Aku rasa ni hotel punya juga. Kalau aku check ni ada ni barang merit punya. Ada kat situ. Nak sabun apa? Aku ada collection merit ada, Saint Regis ada. Pilih je mana-mana sabun kau nak. Banyak sabun buat apa Tan? Hari kita nak buat makeup basah-basah. Tapi aku cakap kat Syed, lupa kulit dia cantik, aku kan pregnant. So aku punya kulit tengah breakout gila-gila. Aku cakap bukan muka aku basah, ketiak dia yang basah. Aku macam tak pintan, boleh-boleh. Tapi bila dia datang kat aku depan muka aku, aku macam sekali dia datang dia macam tersima nak kulit aku. Basah ketiak nak buat. Untuk makeup yang baca-baca tu macam campang. Prep dulu lip kau. Lepas tu prep skin. Allah mak nak habis dah. Ni just nak bagi fresh je lah, okay? Memang dah habis pun kau simbah macam betul-betul tu bagi. Ay, macam nak mandi. Basah betul ni. Lampu makeup baca-baca. Lama betul tak jumpa Intan ni sejak mengandung. Dia bangun malu jumpa aku. Malas sebenarnya bukan malu. Aku macam malas. Jauh kot. RM20 ke tu lah. Aku tipu dah. Sampai ipu. Treatment lotion. Ni just nak bagi hydration. Okay, the key of makeup baca-baca ni is hydration. So, dia pakai moisturizer. This one lah aku pakai. Saya tunjuk dekat muka. Kau malas eh. Saya ingat orang cakap ya, semua pakai lame. Semua pakai lame. Glossier ni dulu. Future Dew Oil Serum Hybrid. Ni macam bagi muka kau efek-efek glow. Ha, macam ni tekstur dia. Tekstur? Pegang kan? Lofa punya tu ni tuala tu aku nampak cantik. Macam comel je tuala Lofa tu sikit je. Aku macam minangkabau. Aku pakai macam minangkabau dah. Kau dah tengok dah muka Intan dah macam glowing sikit. Gitu. Basah-basah. So jangan lupa juga bahagian mata kena prepkan jugalah. Pakai eye cream lah. Kecil betul. Dia macam kau ada 100 je. Tapi kau nak pakai juga lame. So boleh travel size lah ni. Minta lah sampel kat situ. Dia tak sampel sikit. Okay, now that the skin dah prep well, we take a break first. So aku macam akan basah ketiak buat makeup kau ni. So aku need a water. A water? Okay, foundation. Sebab kan muka kau macam condition dia macam agak scary. So this two, kod dia adalah Siberia and juga Tahoe. So campur-campur. Campur-campur, tintong-tintong, boom. Brushwork. Brushwork. Ah, ni Malaysia punya brand. Ini dia, biar dia masuk ke dalam kulit kau. You have to really work biar dia masuk. Kau nak dia macam nipis je sebenarnya. Ah, macam tu. Ni kau Jaafar tengok ni. Jaafar macam assalamualaikum. Gerak lu. Teruk kan daripada aku datang dulu kan. Teruk. Dia tak cuba tenangkan kawan dia tau. Dia macam teruk. Weh teruk betul muka kau. Astaghfirullahaladzim kau balik lah sekarang. Memang tak salah lah lama di ban daripada YouTube channel. Memang betul lah aku tak panggil kau dah lama. Sebenarnya powder brush ke foundation brush ni? It's a foundation brush aku rasa. Sorry lah eh. Dahi dia tak habis-habis lah. Macam tolak-tolak. Ada lagi. Orang cakap kan dahi besar kan pandai. So kan pandai lah ni. Nanya. Paling bohong. Kau tahu apa? Dia orang akan subscribe tengok dahi aku. Dia orang feel connection. Related. Related. So now concealer aku pakai Innisfree. Nombor 27. Itu untuk highlight eh? Tak sure lah untuk apa. Kau macam artis eh? Bukan eh? I used to be. Used to be. Sekarang jadi apa? Entrepreneur. Sekarang I can be anything. Anyone lah. Macam. Wow. Cik Zainia je ni. Yeah.
Kalau tak pergi sini, mak takut ni tukar-tukar-tukar pekerjaan ni ikut scene. Ni apa? Ni Fentif ni tu kan? Ni, ke yang kau punya? Bukan, ni Syazana Syukri punya. Oh, Kak Le. Best gila. Aku suka. Best gila Kak Le. Aku ingat Kak Le punya color purple. Aku suka sebab dia punya ni macam tip kat ujung ni and bila kau dance kat dalam, dia macam masuk lah sampai ke tengah. Kalau skin lofa dah siap dah ni. So sekarang ni aku nak pakai Absolutely Correction Innisfree Code 27. Cantik kan dia? Cantik. Sekarang ni kau kena guna very fine brush untuk tutup spot-spot yang kau ada kat muka kau. Ada spot concealer punya. So kau macam mana, kalau mana, muka mana? Kau macam pasir tu, kau kena bersabarlah 8 tahun lah baru nak siap makeup ni. Fast forwardkan lah cepat ni. Kalau tak macam 8 jam lah kita punya tutorial ni. Apa ni, memang usaha keras ni. Tu satu. Kalau kau tak kuasa dah kan? Aku macam pergi mampus kau. Aku macam, tak recover ni you. By the end of this video kan, sagi anak aku dah keluar dah. Aku macam, so lepas kau dah cover tu, sikit-sikit tu. Kau cakap bagi habis Benar orang tu tunggu. Kita dah cover sikit-sikit tu. Kita dah cover sikit-sikit tu. Kau ambil balik foundation yang kau ada dah ambil tadi ni. Kau dab balik on top. Supaya colour dia jadi sama? Ya. Yeah. Okay. Okay, tutup mata, kau kena make sure kat mata pun kau foundation juga. Sebab kau nak semua satu colour. Satu tone. Ya Allah, bit lofa lah. And then, kita nak pakai loose powder. Tapi loose powder kau tak nak pakai dia banyak sangat lah. Kau nak dia very light. Ya. Nipis-nipis. Nipis, betul-betul-betul. Macam tema dia. So, aku pakai loose powder lame. Aku tutup cawan aku dulu. Tak apa, loose powder ni halal. Okey, sebab lamai punya loose powder ni, dia ada partikel yang akan nampakkan kau macam basah-basah. Dia nampakkan kau lofa. Itu cantik banyak lah muka kau ni. Mak bangga dengan hasil kerja. Tanya, tak bazir. Good job, Set Dewa. Tak bazir 2,000 bayang kau. Depends lah, kalau macam ni payah dia, mak. Dia macam ikut tahap kesusahan lah. Macam kalau kau email saya macam nak minta job kan. Apa tak hantar gambar selfie awak dulu tanpa filter. Tanpa filter dan pencahaya. Depan cahaya nanti tak nampak lah weh, sebab terpadam. Ini aku pakai this one, Chuck Tiberi. Wow, gitu. Tapi barang... kalau kau tak ada duit, kau pakai lah L'Oreal. Unsubscribe now. Go to my channel. Channel aku takkan merendahkan rakyat Marhain. So kau tak boleh dia wipe dia. Nanti kau wipe dia, nah, foundation keluarlah kau balik cacing kat dalam tu. Korang kena macam tap macam tu je. Jangan sapu. Sebab bila kau sapu, foundation akan dekat kat brush kau. Terkeluar balik segala cela-cela aku tadi. Yang 8 tahun kita cuba tutup tu. 8 tahun? Anak aku main tadi dah jalan dah kan? Eh, pergi sekolah dah. Dah tembus balik kan aku punya double chin ni. Nampak tak perbezaan dia? Kiri dan kanan contour dia nampak very natural. Dia tu. Ush, dah tak ada dah power betul aku. Sial lah. Macam kau bangga kau tengok kain kau macam, dah cantik macam. Hilang tak jerawat? Ada. Sikit lah, ada very, sikit very, lah, very, very minimal. Alamak, mu sakit ni. Tak bijak lah. Tak payah sikit lah. Jangan bawa dia dah datang. Sudah. Dia function je. Wah, hilang. Hilang? Wah, function. Kau tahu tak Syed dah powder ni? Bazi powder lamer dia. Tapi perasan kau tak pakai color corrector pun kan? Tak. Makeup in natural. Blusher kau merah kat pipi je. Kau mesti macam ada merah sikit dari kau. Baru lepas scrub muka tadi. Kau pula pakai Saint Eve kan? Scrub dia dahsyat di dalam kau. Grok. Merah semua tempat. So dia cuman merah lah satu muka kau. And kau tak letak. Saya tak nampak. Kau jangan letak highlighter pula. Dia tak ada highlighter. Tak highlighter. Tak gambar lofa tu tak ada highlighter. Tak ada highlighter. So memang yang berkilat tu skin dia je lah. Yes, macam skin kau sekarang ni. Wow. Okay, now kening. Kena pakai brow gel dulu.
untuk bagi dia terbentuk dulu. So brow jelly of course lah, set dia kosmetik tapi yang tak ada keluar-keluarkan tak terbina siap. Sebab dia pun macam asal. Macam good. Banyak benda yang aku masih lagi in progress. So bila kau buat macam tu kau nampak semua lain-lain. Tapi benda ni best kot, aku dah try dah. Lepas tu barulah kau feel sikit-sikit tempat-tempat yang kau rasa macam kosong. Perlu. Perlu yes. Diisi lah. Sama lah macam kehidupan kita ni. Macam saya lah perlu diisi kekosongannya. Yes. Nanti akak tu komen. Kalau orang yang macam kena dia lebat semua tu tak payah isi lah kan? Oh, tak payah lah. Biar je lah. Senang kerja kau. Jimat RM5. Isi dengan selawat dan doa-doa je lah. Ini kau pakai apa? Oh, lupa nak beritahu kat masyarakat. Aku pakai Tom Ford. Tom Ford kod 05 granite. Ni paling hitam sekali. Macam tu. Ini dia sharpener juga. Kalau depan ni dah tumpul. Dia garu jerawat aku. Dia ada sharp kat sini. Bagi dia tajam balik. Bila pat eyeshadow dia, kau nak make sure kat muka kau ni tak banyak colour. So kau pakai je apa colour yang dah ada kat muka kau ni. Which is lebih-lebih kurang colour ni lah. Shading tadi. Shading tadi. Simple. Tapi kau tak boleh nak kuat sangat lah. Kadang kau cakap simple tapi tak boleh discount. Discount memang tak boleh lah, aku cerita apa. Kau apa kau sembang ni? Kau sembang apa ni? Discount-discount tak wujud dalam kamu hidupan aku eh. What you talking? What you talking? Duduk 2 minggu. Tapi orang London aku cakap tak faham. Baru belajar shape. Orang London cakap dengan aku tak faham. Dia macam suka sama-sama ayat. Do you want to pay by card? Aku cakap, huh? Do you want to pay by card? Apa tu? Do you want to pay by card? Tentu lah. Mungkin aku lagi bodoh lah. Aku cakap pun macam salah kot. Kau cakap dengan dia macam ni. Boleh cakap elok tak? Do you want to pay by card? Macam tu. Kan senang faham lah aku. Okay, macam tu. Kau letaklah sikit yang kau pakai untuk apa ni? Shading hidung tadi tu. Bagi dia continuity orang panggil. Tak tahu lah bahasa Melayu panggil apa. Kesinambungan. Kesinambungan. Mungkin, mungkin. Aku tak nak nampak bodoh. Ni, so aku google. Kenapa kena sambung? Yelah nanti je hidung kau, shading hidung kau macam meninggal kat mana tak tahu. Habis kat mana tak tahu. Tak tahu. Sumpah tau, mak cari tau google. Dah lah. Dah. We all stupid. We all born already dumb. So takpelah. So aku nampak jerawat kau yang aku tak conceal sebentar tadi. Dan aku rasa sangat berdosa dekat bawah kening kau tu. You yang kau garu tadi tu. It's time for him to go down. Kau nak pakai tak mascara Tom Ford? Nah, apa saja yang mahal aku nak. Jangan dapat. Mascara tak kisahlah apa-apa Tom pun. Tom Ford. Sian. Tu dah lama sangat tak datang. Feeling rich people. Intan, bayi dong kau nampak Intan dalam skrin. Jangan dongak tinggi sangat. Tak apalah, lepas itu. Biasalah, kalau korang tak suka konten ni, you can go to my channel. Ya. Yeah. Okey dah. Tengok. Okey dah tu. Okey. Okey. Cikit-cikit. Bawah. Bawah. Lambat habis maskara ni. 5 tahun baru habis. Tapi aku suka lah. Aku rasa teknik ni macam very good. Ambil macam sikit-sikit macam tu kalau korang nak mascara yang like betul-betul nipis yang nampak macam kau punya eyelashes. Yes. Macam tu. Dia nampak macam seketul-seketul satu. Dia tak nampak macam aku pakai mascara sangat. Tak nampak langsung. Cubanya kalau comot-comot ni nampak lah pakai mascara. Comot ke? Oh sikit lah tak nampak. Tahulah aku yang suka Tom Ford. Tak payahlah kau suruh aku pegang je benda ni sampai habis. Mana tahu nak balik. Pernah test, letak sikit lah. Kasi macam ada brown-brown sikit buat mata tu. Dah, oh dalam mata tu kalau nak pakai boleh warna brown dekat kau punya waterline. Ni just nak bagi nampak efek bulu mata kau lagi. Lebat eh? Lebat lah. Lagi tebal. Dia kalau tengok depan-depan nampak. Dia nampak gila benda ni. Benda ni waterline adalah benda yang aku takkan skip kalau aku make up orang. Oh. Sebab lagi-lagi kalau orang yang pakai bulu mata. Sebab aku tak suka nampak gap. Mata aku, kau betul, tak dengan situ. Bulu mata tu. Dengan bulu mata aku tak suka. I don't like hair. Bibir kau je nampak macam terlalu tak sihat kat situ. Tak sihat kat situ. So kau nak something macam yang boleh. Kau cuba kena tumbuk lagi. Kau buat lipstick kau? Tak. Tak. So tips dia, kau kena campur sikit lip gloss kau dengan lip make kau. Sebab kalau kau tak nak bibir kau nampak kering betul. So first thing, letak lip gloss. Kau memang always campur-campur eh? Aku always campur. Sebab aku kan mix. Manila tak sikit. Macam tu. Oh, sikit-sikit je lah. Sikit je lah. Ada orang dah tanya aku kan, aku buat AB ke tak. AB aku memang cuba sikit kot kat bawah tu kan. Entah semua macam biasa je AB kau.
Tapi dalam gambar dia nampak macam tu je kuih. Dalam gambar. Kalau aku buat bibir aku waktu betul, tak adalah aku buat macam ni bibir aku. Buat tambah betul-betul pula main. Sedih betul. Tambah sikit-sikit. Sianya dia ni nak kutuk. So kita dah pakai dah. Manila plus lip gloss. Tapi aku nak bagi bahagian tepi-tepi kau tu kurangkan gelap dia. So aku pakai this one NARS from Good Time. Aduh kantoi pula. Duh deep pap ni. Tak ni. Jadi liar. Kalau jahat aku, aku tak pernah pergi park. Budak-budak Grab mesti jumpa dia. Lepas malam pukul 2 pagi kat KL lah. Mabuk. Banyak kau request Grab. Abang-abang Grab banyak jumpa Intan. Tentang malam. So letak sikit lagi lah. Yang ada sisa-sisa ni. Tadi kita letak line tu pakai NARS? NARS Good Times. Good Times. Oh memang Good Times. Kau pergi park, pergi club macam tu. Sedap dua benda ni baru kok. Bagi lebih-lebih sikit tak apa. Macam muka bengkak lepas gosok gigi. Kau tumbuk kan? Kau punya pura gigi kat bibir tu. Kau sampai bengkak. Kau tak gosok bibir kau sekali? Bibir? Kebus gigi. Oh yang scrub tu yang tips tu Tak. Aku pun tak. Okay, dah siap dah. Jadi lofa. Nak tambah tak lat? Tambah cepat tambah tak lat aku. Tak lat ni berapa ni? Sini. Kat bawah ni. Oh, bawah dah ada rata. Pekatkan sikit lah. Wah, mak lupa hari ni. Selalu kalau orang yang nak enhance dia punya tek lalat semua ni kan? Jangan cakap. Kan besar pula tek lalat kau. Pakai pensel ke pakai liquid? Pensel. Oh, brown ke hitam? Brown. Okey. Cakap. Apa lagi tak lah kau? Cepat habiskan. Tadi dah cikgu. Tapi macam susah kan nak cari pensel yang macam dia akan keluar color tu. Saya boleh ambil gambar tu apa? Mana gambar tu? Sekejap aku cari sekejap. Oh, nombor aku kat atas sekali eh. Oh, wow. Oh, sama doh. Kita orang punya ni pun berlain sana. Kicuk. Mudah. Tapi kau kena layer by layer lah. Kau kena banyak kesabaran lah. Kau tak boleh macam nak expect macam. Lagi-lagi kalau kulit aku ni memang sabar teruk lah kau. Saya angkat tangan tengok ketiak aku basah tak? Tak basah. Nasib baik Alhamdulillah. Maksudnya ketiak aku bukannya basah lah. Aku rasa kalau ketiak orang lain mau dah. Nasib baik maknanya kulit aku tak memerlukan basah ketiak lah untuk buat bacah-bacah tu. Okey lah. Kau nak bacah-bacah lagi kau spill lah muka kau. Wah. Tapi aku tak spray lah sebab muka kau. Kalau dah kita sebab dah prep dah betul-betul, kau nampak tak ada macam dah glow. Dia macam dah glow. And then korang tak payah pakai. Tadi powder pun kita tak akan banyak kan? Tak akan banyak. So dia tak matte kan. Tapi kau kena always touch up lah muka kau. Kau ni lah bajet macam muka kau akan glow sepanjang hari macam ni. By the time dia akan over glow. Dia akan minyak kau kena pula kan. Sikit lah. Mak boleh balik berambus daripada sini. Kita nak sambung kata nak buat padam-padam tu. Nak balik. So thank you so much for watching. Makeup travel kita tak buat lagi. Boleh lah, aku boleh travel sampai bulan 6. Benda bulan lepas nak raya nak puasa dah. Kita pergi Australia lah. Cepat sikit dia habis. Nah, Kampung Musa Hakim. Oh, Kampung Musa Hakim. Dia petik buah kat ni lu. Kenapa aku gelap? Betul ke? Dah lah cepat dah habis kan. Okay, dah. Tadi dah thank you so much for watching. Don't forget to follow my YouTube channel Sid Dewa. And also my Twitter. Kenapa dah cakap Sid Dewa? Dia jadi macam Sid Sadi. Jangan lupa untuk subscribe dan juga comment and like video-video kita orang. Thank you so much. Bye.